Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku lagi jalan-jalan di salah satu mall yang ada di daerah Jakarta. Karena di mall ini aku mau ketemu dengan BT21, boneka karakter BTS yang gemaskan. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa ikutin video aku kali ini ya. Nah, ini aku udah sampai di atas. Jadi ini tempatnya ada di atrium. Ini nuansa pink dan langsung terlihat nih karakter-karakter boneka BT21. Kita akan coba masuk ya. Nah, jadi ini tempatnya ada di Lippo Mall Puri Kembangan di daerah Jakarta. Buat teman-teman yang mau kesini, cepetan banget karena acaranya sampai tanggal 6 Februari. Nih, buat kalian yang mau foto-foto sama anggota B21 atau karakter lain-lainnya, kalian bisa cepetan datang ke mall ini. Kalian bisa foto sepuasnya, tapi jangan disentuh ya teman-teman. Ini aku akan coba keliling. Aku juga mau coba lihat karakter di B21 satu persatu. Ikutin video aku terus ya. Dan di sini pun spot fotonya banyak banget. Kalian bisa foto di daerah sini, ada kerang-kerang. Terus sini ada mie besar, mie raksasa gitu. Nah, seperti ini. Ini lampion-lampion. Dan juga spot foto seperti kafe-kafe gitu. Nih, buat yang hobi foto, kalian bisa ke sini banget nih. Nah, selain spot foto yang tadi, di sini pun ada
counter B21. Jadi ini mereka menjual merchandise-merchandise-nya dari karakter B21, mulai dari casing HP, headset, terus ada semacam buku, ada baju, hoodie, banyak deh pokoknya. Dan ini harganya mulai dari sekitar 150 ribuan sampai 900 ribu gitu. Ini buat kalian penggemar B21, pasti kalian kepingin banget nih borong semua yang ada di sini. Dan balon pun dijual di sini. Harganya sekitar 50 ribuan balon B21. Ini bener-bener lucu. Cukup sekian video aku keliling-keliling dan ketemu dengan karakter B21. Buat teman-teman yang mau kesini, cepetan kesini. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik lonceng supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Lalu share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.